Desa Papan Rejo, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara, masih di wilayah Provinsi Lampung. Ini Desa Papan Rejo ya. Kalau untuk yang sebelah sini ini aspal lama, cuma ya ada yang jelek ditambal gitu aja sih. Cuma ini udah dikasih garis putih di tengahnya ya, walaupun sempit sekali ini ya. Nah, contoh mobil depan itu seperti yang kita lihat, mobil Suzuki Carry minibus itu aja udah ngepres ya. Nah, ini contoh kalau simpangan jalan dengan mobil lain. Nah, ini ya, jadi harus keluar sirkuit. Itu seperti yang kita lihat, jadi sempit sekali. Tapi kalau untung di depan sana itu aspalnya baru ya. Nah, ini kan tambalan nih sebelah sini. Tapi alhamdulillah sih, walaupun tambalan tetapi tidak bolong-bolong. Suasana pagi ini sejuk sekali ya, karena semalaman hujan, jadi masih dingin. Jadi walaupun pakai AC alam atau AC rege juga, dingin. Nah, sekarang ini anak-anak SD ini sekolah udah buat motor ya. Buat zaman saya dulu, sepeda ontel. Nah, ini udah mulai di aspal barunya ya. Desa Papan Rejo. Aspal yang baru, kalau yang tadi itu aspal lama cuma ditambal aja tuh yang bolong. Ini juga nggak beda jauh ya. Walaupun ada garis tengah ini sempit aspalnya, jadi walaupun simpangan tetap harus keluar sirkuit. Seperti kita lihat juga embun di depan ya, berembun. Desa Papan Rejo ini masih di wilayah transmigrasi Wai Abung 3 di sini ya. Di sini ada namanya Papan Rejo wilayah, ada SY, ada waspada, terus ada apa lagi ya, SY, waspada, terus matraku, nah gitu ya. Kalau SY sih menurut cerita Sampurna Jaya singkatannya. Terus seperti yang kita lihat di depan berembun ya. Nah, kalau di sini walaupun sempit mending sih. Jadi kalau simpangan sama motor bisa agak-agak lebaran dikit tapi ya, daripada yang aspal lama sana tadi. Nah, ini SMP Abung Timur ini. SMP Negeri 2. Masih tetap berada di seputaran Desa Papan Rejo.
yang terlihat ya di depan terlihat ada embun karena masih dingin sekali nih suasananya. Terkadang mobil kecil kayak gini ya nggak mau minggir ya. Nah, mungkin perasaannya mobilnya masih bersih gitu ya, biar nggak terkena tanah gitu. Sebenarnya kalau nyangkut sih enggak ya, karena ini nggak terlalu tinggi sih antara aspal sama tanah di pinggiran. Lalu lintas jalan ya lumayan sih, nggak terlalu sepi ya. Jadi karena suasana masih pagi ya banyak anak-anak sekolah. Nah ini TPU Dusun 1 Papanrejo. Tikungan tajam. Nah, di depan ini batas aspal barunya. Nah, ini kan kelihatan nih. Nah, ini batas aspal barunya. Ini aspal lama, cuma masih bagus lah. Oh, di depan masih berembun ya. Bisa dibayangkan betapa sejuknya udara pagi di Wai Agung 3 hari ini. Sejuk banget ini ya. Jadi dinginnya tuh dingin alam banget ini, bukan dingin AC ya. Ini masih di wilayah Papanrejo, Kecamatan Agung Timur, Kabupaten Lampung Utara. Ini buat kenang-kenangan di hari tua nanti. 5 tahun, 10 tahun yang akan datang pastikan banyak perubahan. Nah, disinilah letak kenangannya. Bisa jadi ini jalannya kecil, nanti jadi lebar kan, kita nggak tahu. Ya, video ini yang bisa bercerita real atau kenyataannya cerita zaman sekarang. Mobil-mobil kayak gini ya yang nggak mau minggir ke ini. Jadi kalau bahasa kasarnya ini nyusahin kendaraan lain, jadi nggak mau turun ya. Sebenarnya nggak nyangkut sih kalau keluar ini aspal juga. Karena kemungkinan juga takut kotor kendaraannya. Tumbunnya di depan terlihat ya. Lurus itu bisa tembus ke Margorejo, Talang Jali, Kali Cinta, Prokimal ya. Cuma kita ambil jalur kiri yang ke arah Punggu, Bumi Agung.
kita kasih kesempatan ibu-ibu ini untuk menyalin karena mau mengajar dia. Guru, sepertinya guru dia. Nah, ini juga masih wilayah Papan Rejo nih ya. Jadi jalanan Papan Rejo ini untuk jalan utamanya saya akui bagus. Dari perbatasan dengan Mulyorejo sampai dengan di sini ya, arah ke Pungguk. Ini jalannya bagus. Oke, sekian. Terima kasih buat sahabat-sahabat yang mau menonton video ini. Semoga sedikit menghibur dan memberikan informasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat buat yang nonton video ini dan sukses selalu buat kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Embunnya sejuk sekali.